Happy Kids. Wih, udah pada nonton alur cerita film Luka belum? Big Kids kali ini mau bahas karakter-karakter dari film ini loh. Penasaran kan siapa saja? Yuk simak informasi dari Big Kids ya. 1. Luka Paguro. Dia adalah monster laut dan mempunyai sahabat yaitu Alberto Scorfano untuk menjelajah ke permukaan. Begitu dia mengetahui bahwa orang tuanya akan mengirimnya ke tempat yang dalam, dia dan Alberto melarikan diri ke kota Portorosso, Italia, dan memasuki piala Portorosso sehingga mereka dapat membeli Vespa dan melihat dunia bersama. Luka menjadi penggemar Vespa karena sahabatnya loh. Bikit jadi mau deh naik motor Vespa. 2. Alberto Scorfano. Dia adalah monster laut yang hidup di Isola del Mare, sebuah pulau di Italia tanpa wali orang tua. Alberto membantu Luca melarikan diri ke Portorosso dan memasuki piala Portorosso, sehingga mereka dapat membeli Vespa dan melihat dunia bersama. Alberto termasuk sahabat yang setia loh teman-teman, jadi pengen kenalan deh. 3. Giulia Mercofaldo. Seorang gadis remaja Italia yang tinggal bersama ayahnya Massimo di Portorosso selama musim panas. Dia berteman dengan Luca dan Alberto dan mencoba membantu mereka memenangkan Piala Portorosso. Dia merupakan sosok pejuang dan tidak gampang pantang menyerah loh teman-teman. 4. Ercole Visconti. Ercole adalah pengganggu narsis, percaya dirinya sebagai orang terbaik di Portorosso. Dia sangat peduli dengan reputasinya, berusaha keras untuk mempertahankan rekam jejaknya sebagai pemenang Piala Portorosso. Egonya menyebabkan dia secara delusi percaya bahwa semua orang di Portorosso memuja dan menghormatinya. Padahal sebenarnya hampir semua orang membencinya, bahkan pendeta setempat. Jangan ditiru ya teman-teman. Nah, itulah beberapa karakter dari animasi film Luka. Hayo, ada yang mau jadi monster laut seperti Luka tidak? Meskipun disebut monster, tetapi Luka sosok yang baik loh teman-teman. Jadi kepengen deh jadi teman Luka. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai habis. Tolong support Pikis dengan cara like dan subscribe ya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video baru dari Pikis. Terima kasih teman-teman. Salam sehat semua. Bye-bye.